Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88, tepat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat malam buat palek-palekku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat palek-palek dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti, menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saja dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya lek kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke lek. Malam ini aku tuh bakal nge-review unit titipan subscriber saya yang kebetulan tonggo dewi. Delalah mobilnya ganteng lek. Walaupun melenceng dari mobil-mobil pegangan saya, tetapi tetap kita reviewkan, siapa tahu nanti ada jodoh sama subscriber-subscriber kita. Nah, mobil ini mobil yang sempat viral juga ya lek ya. Limo X Taxi. Mantep kok. Langsung aja kita lihat mobilnya. Iki lek. Kiku-kiku. Ini bahannya adalah limo tahun 2013 ya. Noponya B, warnanya STNK-nya sudah hitam dan mobilnya sudah di full variasi. Jadi ya wes ganteng, taksinya wes hilang. Mah koyo nggon film-film kene menurutku lek ya, ganteng banget mobil ini lek. Nah, mantep po. Aku tadi itu sempat lihat speknya di beliau kirimi. Sing diganti wakeh banget kayak gitu lek. Mantep pol pokoknya lek. Nih. Kemarin juga saya sih kebenarnya sempat dapat ya pesanan untuk rubah bentuk seperti ini, tapi karena saya body kitnya kemarin tidak ada channel, makanya kemarin belum kita setujui seperti itu pemesanannya. Nah, malah kok tiba-tiba ini tadi salah satu subscriber kita minta tolong untuk direviewkan. Nanti siapa tahu ada yang berminat seperti itu. Nah, oke lek. Langsung saja kita review dari bagian depan ya lek. Jadi eksterior mobil ini full body kit TRD Sportivo. Nah, terus untuk stiker sendiri, stikernya ini full black matte stiker ya. Jadi warnanya hitamnya itu agak berbeda. Mungkin koyok mendekati koyok di EDW sing anu ya kak yo. Apa ini? Infinity. Kayak begitu. Nih. Terus headlampnya LED putih ya lek ya. Itu. Tatakan platnya. Iki berarti iki tatakan plate iki JDM itu mereknya itu. Wah, banyak sekali yang diganti luar biasa. Fog lamp dua warna, kuning dan juga putih. Terus emblem full TRD Sportivo juga ya. Terus wipernya karetnya baru. Ya toh. Terus yang bikin mobil ini semakin ganteng, peleknya pakai ASR ini lek. Nih ya. Pelek dia pakai ASR. Ring 17. Bannya GT, kondisi masih 90% ya. Terus ada tambahan cover kaliper Brembo merah juga ya lek. Ini lek mobil ini. Jadi wes
emang mantep kayak gitu. Nih, dari sisi sebelah kanan ya, body kitnya lengkap dari depan sampai belakang, ya toh, itu mantap sekali. Terus ini juga spoilernya pakai fiber GT ya, nih yang bikin mobil ini semakin tambah keren ya. Nih kamera belakang, kamera atrat juga ada, nih ganteng sekali, TRD Sportivo nih. Gitu. Mantep pol kayak gitu nih. Nah, langsung saja kita ke bagian interiornya seperti itu. Nah, tak buka dulu le. Nih. Nah. Wah. Mewah le. Yakin. Wes toh, mantep pokoknya le. Monggo buat palek-palekku nanti yang kebetulan lagi kepengen sama mobil ini ya, bisa langsung review. Tapi mohon maaf, aku nek kon jelaskan semua sedetail saya menjelaskan double cabin, saya tidak begitu bisa. Ini sudah dibuat smart key, ya toh. Astagfirullah. Jadi ini tinggal ditempel aja nih. Di sini. Cek mau piye moga. Nah, bisa le. Keren, ya toh. Terus ini stikernya setir dia pakai Momo ya, stiker pakai Momo. Terus ini kak dikasih lihat kilometernya 335.000. Masih ini dingin sekali. Terus sudah ada tambahan double din di sini ya, mantep pol pokoknya le. Agi gila aku semangat apa nge-review mobil sedan ini, mantep ini. Siapa tahu ya nanti ke depan ada pelebaran tambahan untuk modifikasi mobil-mobil selain double cabin ya. Nah, oke Lek, itu review mobil Limo ini ya Lek ya. Nih STNK-nya, pajaknya bulan 2 tahun 2021 ya. Sudah nopol hitam. Nih, jadi tinggal balik nama ke atas nama pribadi gitu Lek. Oke, langsung saja mobil ini dibuka dengan harga 105 juta. Monggo buat palek-palekku semua yang berminat, bisa WA saya di nomor 081-289-808-115. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.